Hai hai hai, halo, assalamualaikum. Kembali lagi bersama Sela. Kali ini Sela akan membuat tutorial menggunakan lagu Real Love. Nah, ini juga sering lewat di FYP lagunya. Semoga kalian suka. Untuk fotonya kita akan menggunakan 9 foto. Langsung aja kita masuk ke aplikasi CapCut. Di sini kita buat dulu untuk proyek baru. Kita tambahkan 9 foto. Nah, kita tambah aja untuk 9 fotonya. Udah, kita klik tambah. Kita pilih dulu formatnya. Pilih 9:16, zoom mengikuti formatnya. Oke, sudah, kita mulai atur di bagian durasi. Foto pertama 0,9, 2 1,2, 3 1,3, 4 1,4, 5 1,2, 6 1,3, 7 1,3, 8 1,4, terakhir 0,9. Udah, cukup seperti ini. Kemudian kita bisa pilih di bagian suara, kita ekstrak aja dari video jika kalian ambil di TikTok. Nah, ini udah selesai tutorialnya, singkat banget. Tapi di sini saya akan membuat lebih artistik dengan cara tambah di bagian filter. Saya ke bagian retro, pilih VHS 3. Udah, checklist, kemudian tarik hingga ke akhir video. Nah, dia akan tampil seperti ini, agak kecoklatan. Selanjutnya bisa kalian tambahkan lagi, misalnya di sini saya pilih di bagian retro juga, pilih lagi vintage, dia akan seperti ini hijaunya jika kalian pilih di bagian vintage. Hijaunya bagus, lebih terang, tapi di sini terserah kalian mau gunakan seperti apa. Oke, di sini saya tambahkan lagi satu foto karena ini kurang ternyata. Jadi total fotonya itu ada 10. Ini durasinya 0,6. Vintage-nya kita, ini kita tarik hingga ke akhir. Nah, dia akan seperti ini, lebih terang untuk foto yang di alam ya. Nah, sebelum kita kasih ini, dia akan warnanya biasa aja seperti ini. Nah, hijaunya ini warnanya lebih bagus,
Nah, lebih seperti ini. Sudah, ini bisa tinggal kalian ekspor aja. Hasilnya akan seperti ini. Oke, kita klik ekspor. Nah, semoga tutorialnya bermanfaat ya. Tutorial ini singkat banget, jadi cuma kalian bisa lihat aja rumus durasinya, kemudian kalian atur deh. Nah, semoga bermanfaat ya. Jika kalian suka, kalian bisa like, comment, dan subscribe. Dan kalian bisa juga aktifkan bell notifikasinya agar tidak ketinggalan setiap saya update tutorial setiap harinya. Sampai jumpa di tutorial saya berikutnya. Annyeong. Isang 아름다운 느낌이 좋아